Nampak RM50 tu. RM1 ini duit sihat kau main tabung tadi kan, kau tak bayar duit air kat bawah. Astagfirullahalazim. Tengoklah inilah keadaannya apabila pagi nak pergi beli-beli sarapan pagi. Keadaan dia orang. Sali aku bagi RM1 nak nasi lemak, nak lebih sambal, nak lebih yang apa, ayam. Yang RM1 kau kira. Ini aku suruh. Ini RM1 ambil dalam tabung. Hei, mana ada? Bagi duit. Tak ada. Hey, mana duit? Hei, duit ni. Woi! Duit! Ini penyamun namanya. Hei! 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 Kalau tidak, buat tak nak pergi beli. Nampak ni? Kita tokin kasut. Hei, Syarif dulu. Tiga dalam kereta. Hei, Syarif, bagi gol. Cepat! Apa yang kau tengah berapa tu? Masa berjalan? Mana ada RM1 nak pergi beli apa RM1 macam ni? Tak ada. Kenapa? Tadi ada bapak kau mau kiri beli Hong Kong itu kan? Tolonglah jualkan kereta ni. Kek depan ke. Hai! Apa pasal dalam kasut pula? Cepat! Bukan dalam kasut lah, Reh. Kau apa ni? Reh, cepat, Reh. Ha? Cakap je keril. Ha, keril, keril. Kau ingat apa kau dah share kat bawah tu? Ada dalam ni. Cepat! Nah, inilah dia kisah seorang pelawak. Eh? Bukan pengawak, ini pengemis. Tapi kalau aku... Tak, tadi orang nampak. Nak nasi lemak ke tidak? Siapa pengemis? Jalan dulu. Ya. Ada ke ni? Okey. Roti satu. Roti apa? Okay, tarik dua. Bungkus. Apa bungkus? Nasi lemak? Buah-buahan tiga. Apa buah-buahan? Cuci mulut. Itu malam lah, Safa. Terima kasih. Okey, bye.